Pertama kali naik skoci ini. Bisa enggak kakak kamu ajarin? Kacamatanya. Cuy. Kasihan di panas-panas hati. Perjalanan 7 menit, kawan. Kapalnya seperti apa ya, Bos? 3 lawan 5. Kapalnya seperti apa, Bos? Yuk nanti kita lihat nih, seru nih. Pengalaman akhirnya jalan-jalan kita. Hore! Emak-emak ya. Iya, no jalan-jalan. Iya, no jalan terang. Iya, no jalan-jalan. Iya, no jalan-jalan naik. Set poci. Ya diem loh. Ya enggak bisa ngelek diem. Tenang nih. Makasih. Ini yang punya kapalnya. Iya, halo. Saya Rani. Semuanya kapal ini namanya nama saya, nama tengah. Cuman karena susah dieja. Jadi Rani. Jadi panggilannya aja. Oke. Okay. Ini suami saya. Iya. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Capek? Pasti capek ya.
sebentar. Mungkin cuma 5 menit aja. Nanti boleh. Ya, saya sama Bu Rani kita balik ke Bali. Kalian in the hand over. Ya, Mas saya. The tour operator. Saya cuma buat briefing untuk kapal aja sebentar, boleh. Untuk check-in proses, untuk bagaimana safety di kapal, dan semua yang lain untuk rute atau mau jalan ya. Kemana nanti. Lihat aja lah. Semua tadi Richard. Ya, Mr. Richard. Oke. Selamat pagi. Welcome di kapal Findes. Findes Step Aboard. Kapal ini kalau yang interest untuk masalah teknis, panjang 40-an meter, lebar 8 meter, punya cabin 5, dan ada juga tambahan cabin untuk cruise director dan untuk extra guest ada lagi 2 cabin. Ada 3 lantai, nanti saya kasih foto sebentar. Cuman untuk sekarang schedule for the next 10 minutes, minum aja welcome drink dulu. Di sini masih ada snack, buah, kopi, water, apa aja yang perlu bisa ambil dari sini. Selama check-in proses. Ini ada TV umum, ada USB stick, ada berapa series movies. Ada internet ya? Internet, wifi ada. Tapi signal juga cukup di sini. Cukup ya? Wifi juga ada, tapi ada. Semua cabin ada TV. TV ada USB stick, sudah isi series movie apa aja kalau mau nonton film malam-malam sudah ada. Juga ada kabel HDMI kalau bawa laptop bisa langsung plug sendiri. Untuk tim film team ada editing room, kamera room, banyak cok untuk charge aki, nanti saya kasih video deh. Ya, setiap kamar, private bathroom, ada AC, ada TV, nanti saya kasih tour. Terus ada satu Bose Marine System untuk speaker, nanti Agung bisa kasih akses untuk Bluetooth, siapa nanti mau jadi DJ atau Devina. Yang mau atur musik, musiknya terus bisa nanti bicara sama ya Spotify kita aja nanti lagi. Oke? Mungkin kalau mau kita kasih tour kapal sebentar. Ayo beli. Ayo. Hai bosku, kita sampai di Labuan Bajo. Ini dong seng, Labuan Bajo. Gini. Ini pertama kali kita semua sih, literally semuanya kita baru pertama kali ke Labuan Bajo, termasuk Kiano. Kiano, ayo dong, kita muter-muter yuk. Jadi bosku, kita mau house tour ceritanya. Jadi itu kita bakal 2 malam nginep di kapal ini. Wow, selain pertama kali. Pokoknya ini serba pertama kali. Kiano pertama kali naik pesawat dan tadi tuh banyak banget ceritanya. Dia sempat pup, heboh udah pesawat mau take off dia pup. Terus udah gitu kamar mandi sempit dan lain sebagainya. Pokoknya nanti itulah ceritanya. Terus pertama kali ke Labuan Bajo, pertama kali naik pesawat kapal ini dan nginepin. Jadi ini tuh kayak hotel bosku. Yuk kita langsung aja yuk. Ini kita naik kapal, tuh lihat nih, namanya ini kapal pinisi. Kita bakal tinggal 2 malam di sini. Di sini tuh ada 5 cabin dan ada 2 buat kru dan lain sebagainya lah gitu pokoknya. Nah, jadi di sini tuh konsepnya kayak hotel persis. Jadi ada breakfast, ada lunch, ada makan malam, dinner. Nah, ini tempat nongkrongnya. Kita lihat kamar Kiano yuk, master room yuk. Ini kamar kita.
master roomnya. Wow. Master room. Kah, ini kasur Kiana segede gini. Ini kasur gede banget. Master room. Oke, ini bagus, dingin. Ini kayu besi semua, ini balok-balok kayu besi biar tahan deck di atas. Enak banget ya? Mm-mm. Bagus ya? Ini mau nggak punya kapal ini? Ini nanti setiap cabin juga ada sedikit info sheet, namanya kru siapa. Oh. Eh, kita lihat toiletnya, toilet. Tuh, kamu lihat. Ih, Kiana. Kiana nggak ada bathtub. Lucu deh, lihat deh. Tuh, bentukannya menyesuaikan itu ya. Ya ampun, Kiana. Seru ya, Kiana. Kira-kira Kiana inget nggak nanti? Enak loh Kiana, sayang. Lihat deh, dibentuk-bentuk gini. Oh, Kiana mau, Kiana. Kiana, makan. Bukan, semangka. Nyuwun. Tuh, pinter banget. Udah dikasih, tetap nyuwun. Sini, mama suapin. Mama suapin. Yuk, kita naik yuk. Wah, ini tempat nongkrongnya. Let's get the party. Party apa ya? Ada bar. Kita minumnya es teh manis aja. Atau soda gembira lo, soda gembira. Hey, Kiana suka ini. Nih. Yuhu. Ngeng. Kakinya awas. Nah. Seneng ya? Tut. Eh, salah. Itu kereta api. Puter. Satu. Gini. Dua. Gini aja. Berat. Tiga. Hati-hati sayang. Keren banget ya, No. Gaya banget sih kita. Tuh kapal-kapalnya banyak sayang. Kamu pengen nggak punya kapal gini, Kiano? Nggak mau katanya. Repot ngurusinnya katanya. Kan dibisnisin sayang, ya diurusin untuk dibisnisin. Coba ya, udah ya. Nangis nggak? Dah. Aduh. Ya Allah Gusti. Tuh, ada gini ya. Aduh, hampir aja. Kira-kira Kiana kalau diturunin dia mau ini nggak? Merangkak nggak? Mau merangkak nggak? Oh, mau. Udah, nanti dulu. Kakinya nggak pakai celana. Ayo, nanti aja pas pakai celana. Bahaya, sayang. Itu bahaya. Nyam. Yuk, lihat perahu. Nyam. Lihat tuh. Tuh. Oke, bosku udah nyari. Tadi udah muter-muter tuh, udah di lantai atas, tengah, dan basement bawah. Habis ini kita mau ngapain ya? Ikutin terus ya, kita bakal ngapain seru-seruan di Pulau Komodo. Di Labuan Bajo, Komo Kiano, sama semuanya. Dadah.